PJ Gubernur Sumatera Selatan Haji Agus Patoni hadiri rapat paripurna DPRD Ogan Komering Ilir dengan agenda memperingati HUT OKI ke-78 di kantor DPRD OKI. Rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD OKI Abdianto yang dihadiri Bupati OKI Iskandar serta Forkopimda, veteran serta anggota DPR RI Hana Gayatri. HUT OKI ke-78 mengambil tema Melaju Tumbuh Berkelanjutan, mengajak elemen masyarakat bersama menggelorakan semangat pembangunan selayaknya olahraga yang berestafet berkolaborasi untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten OKI. Namun saat ini di Provinsi Sumatera Utara sedang ada kerjaan yang dapatnya bisa membangun masyarakat terkait investasi. Oleh karena itu ini perlu tangani bersama. Di OKI ini salah satu titik yang terbanyak, salah satu kabupaten terbanyak. Oleh karena itu perlu sinergi kita sendiri. Dan Komering Ilir dalam usia yang 78 tahun ini memang bukan usia yang mudah. Dengan usia yang dewasa, dengan segala persoalan yang ada, dengan luas wilayah yang sangat luas ini, alhamdulillah kita dapat mengatasinya dengan APBD yang sangat terbatas, berkat kerja sama semua pihak, eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen anak bangsa bersama-sama membangun OKI. Dari OKI Sumatera Selatan, Tim Liputan BINUS TV melaporkan. BINUS TV.